Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Aceh Gallery, channel khusus sejarah Aceh dalam sejarah 1 menit. Pada tanggal 21 Januari 1891, Tengku Cik Muhammad Ditiro dihidangkan makanan beracun oleh seorang putra pemimpin Sagi bernama Cut Ubid. Ia ditawari oleh Belanda untuk menjadi pemimpin jika bersedia membunuh Tengku Cik Ditiro. Setelah Tengku Cik Ditiro memakannya, ia pun dibawa ke Benteng Anak Galung untuk dirawat. Namun nyawanya tak tertolong. Ia dimakamkan di kuburan keluarganya di Mere, Indrapuri. Atas jasanya, pada tanggal 6 November 1973, melalui surat keputusan Presiden nomor 987, TK/1973, Presiden Soeharto memberi kepadanya gelar Pahlawan Nasional Indonesia.